Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami, yaitu tetap di seputaran jual beli motor bekas ya. Di kesempatan pagi hari ini suara burung berkicau ya. Reviewnya kita di depan dealer, dealernya masih tutup guys. Oke, untuk hari ini hari Minggu ya. Semoga buat anak rantonya lagi libur di kesempatan minggu hari ini ya. Tidak lupa saya ucapin buat subscriberku dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan pagi hari ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan maksimal. Kali ini kita akan memvideo yaitu 3 unit motor, yaitu yang kali ini sekarang lagi tren ya, tren atau yang kita sekarang nyarinya juga sulit. Ini ada 2000 berapa ini? Ini 2005 ya, guys. 2005. Kebetulan motornya baru ready ya, mulai kemarin-kemarin saya elus-elus. Untuk motor ini masih banyak orinya. Dan motor ini kemarin saya bongkar oversize-nya nol, bahkan blok-bloknya juga masih original, baru pernah dibuka kayaknya ya. Stripping ori untuk handle-nya sudah pakai Brembo kanan kiri RCB. Lampunya sudah pakai Demaker, cuma untuk orinya ada, kita kasihkan 2 ya. Untuk platnya plat W. W itu Sidoarjo ya. Plat W Sidoarjo. Oversize 0 lengkap hidup ya. Untuk yang ini kita panasin dulu motornya dan suaranya gimana. Untuk tutup akinya ini ada guys, sebenarnya ada, cuma yang bagian sininya kayaknya lepas, jadi nggak tak pasang ya. Kita panasin dulu, moga-moga langsung hidup. Suaranya masih suara king ya, ada dengungan dari suara kingnya. Nah itu YP1 bro ya, masih ada suara suling. Kelistrikannya hidup ya, listingnya hidup, belnya nggak hidup. Oh, lampunya pakai Demaker. Nah, untuk Yamaha RE King yang ini ya. Ini kita buka bandrol di harga 27 ya. Untuk yang ini harganya 27 juta. Monggo yang minat langsung aja mendekat ya. Harga kita buka di 27. Plat nomornya jatuh ini guys, nanti kita buatin ya. Untuk yang ini harganya 27. Nah, kali ini kita beralih ke yang sebelah. Ini platnya W, W Sidoarjo-nya ya. Untuk yang ini sudah bermodifikasi ya. Peleng ringnya sudah pakai 17, ring 17 ya. Nah, untuk yang ini ringnya ring 17. Platnya N Lumajang. Untuk warnanya asli hijau, cuma untuk sebagian motor ini restorasi ya, guys. Restorasi, tapi insya Allah bagus restorasinya. Blok YP2. Ini yang 2004. Knalpotnya masih utuh ya.
sekok juga orsinil, bel juga orsinil. Kita panasin dulu ya. Untuk yang ini bunyi shakernya ada sedikit di bagian blok itu, agak bunyi sedikit ya shakernya, tapi eman-eman kalau diganti, soalnya dua tak nggak ngaruh sama sekali ya. Motornya ganteng gagah ya. Bodinya halus. Kelistrikan nyala semua. Tinggal akinya aja ini. Akinya enggak hidup. Karbu ori, bloknya masih oke. Ya. Untuk joknya sudah diganti kulitnya. Nah, untuk yang plat N Lumajang tahun 2004 ini harga cukup di 26 juta ya. Harga 26 juta. Tentunya kalau datang di tokonya Garek Motor tetap kita kasih kortingan ya. Modif sederhana itu, cuma tinggal naik aja, nggih. Tinggal naik jos gandos. Nah, untuk harga yang satu ini harga 26 juta, untuk yang ini harganya cukup di 27 juta, selisihnya 1 juta ya. Jadi monggo tinggal pilih aja, semoga buat mas-masnya yang ingin cari motor yaitu Yamaha RS King, monggo langsung merapat aja. Untuk ini 2005, untuk yang itu 2004. Nah, yang di belakang ini kemarin sudah saya review ya, ini adalah Satria Lumba. Ini tahun 2000. Nah, ini tahunnya 2000. STNK BPKB lengkap mati. Untuk yang King-nya lengkap hidup semua, Bro. Ini lengkap mati tahunnya 2000 ya. Kemarin sudah saya review. Ulinya keluar, keborosan. Nah, ini STNK BPKB lengkap mati, platnya N Lumajang. Untuk ini kita buka harga 9 juta ya. Satria tahun 2000 ini warna biru putih. Kali ini kita buka di harga 9 juta saja. Nah, monggo yang minat langsung merapat. Hubungi aja di WA ya. Kalau enggak di WA ya di inbox. Nah, RS King 2004 2005 silakan Anda merapat. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini ya. Semoga di hari Minggu hari ini bisa terhibur untuk melihat channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.